5 momen mengerikan yang pernah ada. Yang pertama, pintu rumah terbuka sendiri. Apalagi ditambah suara ngik-ngik pintu yang mirip kuntilanak. Beuh, serem banget udah. Yang kedua, bangun dengan tangan mati rasa. Kamu pasti pernah gak bisa ngegerakin tangan pas bangun tidur. Pas pertama kali ngalamin ngeri banget sih. Kirain bakal lumpuh. Tapi untungnya bisa gerak lagi dalam semenit. Yang ketiga, lampu jalan kelap-kelip. Bayangin kalian lagi jalan, terus ketemu lampu jalan kayak gitu. Pasti merinding kan? Yang keempat, nemu kamera tersembunyi di rumahmu. Creepy gak sih kalau kalian tiba-tiba nemu kamera tersembunyi di rumah kalian? Yang kelima, mengira bajumu adalah orang. Lagi ngeliat sekeliling kamar, terus ada sosok yang hampir seperti manusia berdiri. Tapi pas dilihat ternyata cuma baju. By the way, pengalaman mengerikan apa yang pernah kalian rasain? Komen ya!